Halo semuanya teman-teman, ini adalah 3 emiten yang masih kita simpan ya teman-teman ya. Yang dimana 3 emiten ini ada Bank Amar, BBSI, Bank Bisnis Indonesia, dan CSRA ya teman-teman ya, Cisadanai Sawit Raya. Ini kebetulan untuk yang report terbarunya tidak ada, ini kita per Juli kemarin ya teman-teman ya. Sudah saya cari-cari tidak ketemu. Nah ini sedikit cerita. Ini kalau kita merujuk di bulan report ini hampir lebih dari 1000% ya teman-teman ya totalnya. Untuk Amarnya 69%, kemudian CSRA 472%, dan untuk Bank Bisnis Indonesianya 681%. Average di 174, kemudian untuk Bank Bisnisnya di 480, dan CSRA-nya di Rp125. Nah, menarik ya teman-temannya, karena yaitu kita sharing aja di sini. Sederhananya adalah kita hanya menyimpan ya, hanya menyimpan begitu saham-saham ini dinilai bagus, karena momentum, sekali lagi momentum di waktu itu kan sudah cukup lama ya, nggak bulanan lagi teman-teman, tahunan. Nanti coba kita cek di tahun berapa kita ambil posisi di, ya teman-teman nanti bisa cek juga di harga 174, 480 dan 125 itu terjadi di tahun berapa, bisa dicek silahkan. Nah kemudian teman-teman untuk average-nya ini di harga yang cukup rendah ya teman-teman ya, menurut kami, dengan kita mengkomparasi di harga saat ini seperti itu. Kuncinya adalah kita menyimpan dan mengikuti tren yang akan terjadi, karena momentum, sekali lagi di awal momentumnya adalah momentum pada waktu itu bank-bank digital teman-teman, untuk yang mungkin sudah cukup lumayan lama masih ingat ya, untuk apa namanya gejolak bank digital, bank-bank digital. Kemudian ada untuk sawitnya itu ada sentimen waktu itu kan ada komoditas ya teman-temannya. Nah itu momentum itu kita ambil. Dan ini adalah untuk client statementnya teman-teman, kita di Juli ya udah cukup lama juga, nanti kita coba carikan lagi untuk emailnya yang terbaru ya, yang terbaru. Kebetulan kan besok udah awal bulan nih, kita akan update kembali. Mudah-mudahan kita menggunakan untuk kajian sekuritas ya teman-temannya, jadi kita punya banyak sekali untuk akun sekuritasnya, bukan cuma 1-2 tapi ada beberapa kali, beberapa, sehingga kita bisa memilah-milah, diversifikasi ya teman-teman ya, banyak aset atau instrumen. Dan ini teman-teman untuk chart terbaru dari Bank Amar Indonesia ya, ditutup terakhir kemarin di 302 ya, 302 di sini kita sudah punya banyak lebih awal posisi kita ya, di 174 teman-teman bisa bayangkan, dari harga bawah sini, harga di sini, ini di sini banyak ya teman-teman ya, harga-harga yang di area-area sini ada support-supportnya, dan sempat juga naik tinggi di sini sampai mungkin level 500-an, tapi kita udah hold aja seperti itu. Kemudian ada lagi dari saham yang satunya, ini BBSI ya, Bank Bisnis tadi. Ini keren sekali karena kita ambil posisinya di 480 dan di penutupan terakhir kemarin di 4600. Jadi kalau dihitung-hitung untuk terbarunya kita kurang lebihnya di 858 untuk gainnya ya teman-teman ya, yang belum kita realisasikan. Artinya floating profit yang berjalan, karena kita punya posisi di harga 480 dan di penutupan terakhir kemarin di hari Jumat yakni ada di 4600. Dan satunya lagi Cisadane tadi, ini Cisadane hari ini dia sedang terkoreksi ya, konsolidasi. Kita dari 125 teman-teman ya, 125, kemudian di penutupan terakhir kemarin
di 625, ya 400% ya, 400%. Nah, saham ini pun sempat tembus ke level harga tertingginya di kisaran 900, teman-teman. Jadi kuncinya adalah kita harus bisa memilah ya, memilah, dan kita juga di sana bermain psikologis, teman-teman. Silakan nanti teman-teman juga bisa untuk mengikuti apa namanya, mengikuti apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan selama ini, kita lakukan bertahun-tahun lamanya, sehingga mungkin nanti bisa teman-teman coba, teman-teman bisa aplikasikan, dan teman-teman bisa raih sebuah perencanaan yang kita bisa set ya, untuk goal setting untuk teman-teman dream ya, impian di masa yang akan datang. Ini khususnya untuk teman-teman yang baru-baru banget belajar tentang berinvestasi saham ataupun trading saham. Itu aja teman-teman, selamat beraktivitas, selamat berlibur, selamat untuk mungkin teman-teman yang hari ini menjalankan ibadah, selamat beribadah ya teman-teman ya. Jaga kesehatan selalu. Hari ini sudah turun hujan nih di sini. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan. Amin. Amin. Terima kasih dan selamat pagi. Bye bye.